Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil matchday kedua kualifikasi Piala Asia U23 2024 yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 9 September 2023 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, dan jadwal pertandingan berikutnya. Hasil matchday kedua kualifikasi Piala Asia U23 2024 hari Sabtu tanggal 9 September 2023, Qatar menang 6-0 versus Myanmar. Berikut daftar klasemen sementara grup A kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup D kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup E kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup F kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup G kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup H kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup I kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup J kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar klasemen sementara grup K kualifikasi Piala Asia U23 2024. Berikut daftar top scorer sementara kualifikasi Piala Asia U23 2024. Jadwal matchday kedua kualifikasi Piala Asia U23 2024 hari Sabtu tanggal 9 September 2023. Guam akan menghadapi Singapura pada pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Filipina akan menghadapi Malaysia pada pukul 16.30 sore waktu Indonesia Barat. Kemudian Kyrgyzstan akan menghadapi Korea Selatan pada pukul 18 sore waktu Indonesia Barat. China akan menghadapi India pada pukul 18.35 sore waktu Indonesia Barat. Yaman akan menghadapi Vietnam pada pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Afghanistan akan menghadapi Iran pada pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Dan Indonesia akan menghadapi China Taipei pada pukul 19 malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.